Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya berada di Cempae, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ini sedang berlangsung tim gabungan dari BPBD Kota Parepare dan Brimob Batalion B, Pelopor Polda Sulsel. Memasang perangkap untuk menangkap seekor buaya yang sering lalu lalang di perairan Cempae Kota Parepare. Jadi buaya ini memang sudah sangat meresahkan warga masyarakat dan juga nelayan sekitar karena beberapa hari ini sudah lalu lalang di perairan Cempae Kota Parepare, sehingga pihak gabungan dari BPBD dan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulsel bersikap untuk melakukan penangkapan terhadap buaya itu dengan cara memasang perangkap. Jadi kita lihat. Pinjam ke bayan tak? Saga birulah. Sekip. Kenal aku kan? Bukanan. Jadi kita bisa lihat Venus beberapa anggota tim gabungan dari Damka, BPBD dan Brimob sementara memasang perangkap untuk menangkap buaya yang sering berlalang di perairan Cempae, Parepare. Kalau dilihat dari sekitar, perangkap tersebut terbuat dari besi. Dari BPBD Kota Parepare dan Brimob Batalion B, Pelopor Polda Sulsel, menangkap memasang perangkap untuk menangkap seekor buaya yang sering lalu lalang di perairan Cempae Kota Parepare. Jadi buaya ini memang sudah sangat meresahkan warga masyarakat dan juga nelayan sekitar karena beberapa hari ini sudah lalu lalang di perairan Cempae Kota Parepare, sehingga pihak gabungan dari BPBD dan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulsel bersikap untuk melakukan penangkapan terhadap buaya itu dengan cara memasang perangkap. Jadi kita lihat. Pinjam ke bayan tak? Saga birulah. Sekip. Kenal aku kan? Jadi kita bisa lihat Venus beberapa anggota tim gabungan dari Damka, BPBD dan Brimob sementara memasang perangkap untuk menangkap buaya yang sering berlalang di perairan Cempae, Parepare. Kalau dilihat dari sekitar, perangkap tersebut terbuat dari besi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.